Silakan bola lagi kali ini kepada, baik sekali tadi Wildan. Kita lihat satu shooting keras. Sebentar masuk tadi. Lalu kita lihat pemirsa. Oh, pelanggaran berbahaya kali ini dalam posisi yang sangat baik untuk memberikan sebuah umpan tendangan bebas dari Bayangkara FC. Lagi-lagi Sani Rizky. Kecepatan Sani Rizky yang bisa memberikan support kepada Yonis Mokhtar mampu rupanya sangat membuat repot di lini pertahanan di sisi kanan dari Persita Tangerang. Kita lihat Wildan ya, sampai juga turun ikut membantu pertahanan. Mau tidak mau ya. Dan sepertinya Wahyu Suboseto itu tadi. Oh, hati-hati, hampir saja. Wildan, baik sekali pemirsa. Lagi-lagi, Vidal sudah dilakukan. Oh, hampir tadi. Ah, tangkapan bola yang tidak pas dari penjaga gawang dan mampu lagi diteruskan oleh Wildan. Dan kali ini lagi-lagi Persita unggul 2-1 atas Bayangkara FC. Ya, kita bisa melihat set piece yang dilakukan oleh Persita Tangerang adalah skenario yang sepertinya juga mereka terapkan ketika di sesi latihan ya. Sehingga kita melihat ketika Vidal memberikan bola ke dalam kotak penalti, ada 3 pemain yang bergerak. Ini dia, kita melihat Agustin, ada juga kita melihat Vergonzi, dan kemudian tiba-tiba muncul Wildan. Padahal kita lihat umpan yang diberikan tidak tepat sasaran, tapi Awan Seto gagal untuk menangkap bola. Dan di sana ada Wildan, salah satu pemain yang diberikan kesempatan untuk tampil dari awal di pertandingan ini, berhasil mencetak gol, membawa timnya unggul dengan skor 2-1. Finishing yang sempurna dari Wildan. Ya pemirsa ya, memang dalam set ini di awal bagian kedua kita lihat lagi. Oh, satu peluang berbahaya. Wildan mencetak gol keduanya di partai ini pemirsa. Luar biasa, setelah tadi sempat membuat Persita unggul di menit ke-50, kali ini Wildan kembali mencetak gol ketiga untuk Persita Tangerang. Dan kembali berjarak cukup jauh, 2 gol dari Bayangkara FC. Ya, terlihat ya bagaimana Vergonzi memberikan umpan mendatar yang sangat baik. Muncul Wildan dengan pergerakan yang sangat baik tanpa harus menguasai bola, tapi dia mencoba untuk melakukan tendangan dengan sangat-sangat baik. Sentuhan yang sangat tepat, timing yang luar biasa. Ya, kita akan lihat nanti dalam tayangan ulang bagaimana kejutan dari sisi flank yang dilakukan oleh Vergonzi. Ini dia, Wildan dalam posisi yang sangat maju. Oh, tidak terkawal dan boom, masuk dia pemirsa. Ya, ada 2 pemain dari Bayangkara ya, terlambat ya. Gouffron ataupun Sales tidak melihat pergerakan dari Wildan, sehingga Wildan pun dengan mudah memanfaatkan, mengkonversikan sebuah peluang menjadi...